cepat jalannya. Aduh, kalian lama sekali. Sabar, Pipiot. Oh, kalau gagal, kalian tidak akan aku kasih buah-buahan segar. Iya. Teman-teman, ayo cepat jalannya. Bagus. Setelah kalung itu jadi milikku, aku harus mencuri cermin ajaib Ratu Bidadari juga. Dan aku akan bisa melihat seluruh negeri ini. Tapi aku tidak boleh ketahuan. Ayo, cepat-cepat. Kita sebarkan di halaman. Ayo, cepat, Ki. Ada banyak penghalang di jalan di sini. Jangan-jangan mereka tahu kedatangan kita. Menyebal. Hehehe. Ternyata penghalang-penghalang ini pisang. Teman-teman, ini makanan kesukaan kita. Wah, iya. Harum. Lapar. Nyem-nyem. Teman-teman, kita makan pisang dulu saja ya. Setuju. Hehehe. Kumbang-kumbangnya jadi langsung lupa sama tugas mereka. Aku baru tahu kalau kumbang badak suka makan buah. Ratu Bidadari memang pintar ya. Ini saatnya aku menjalankan rencana yang sebenarnya. Kumbang-kumbang itu kan hanya pengalih perhatian. Pipiot memang cerdas. Bidadari sedang girang karena kumbang-kumbangku asik makan pisang. Padahal aku sendiri yang akan mencuri cermin dan kalung ajaib itu. Wok, ini dia yang aku cari. Kata kumbang badak itu, kalung permata Ratu Bidadari juga ada di laci dekat sini. Wok, ini dia. Kalung permata biru akhirnya jadi milikku. Cermin ini juga harus segera aku bawa. Berhasil. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini.
Kumbang-kumbang pipiot kekenyangan. Sekarang kalian tidak bisa mencuri kalung Ratu Bidadari. Astaga, cermin Ratu Bidadari sudah tidak ada. Kek, ini ada laci yang terbuka. Jangan-jangan ada yang hilang juga dari sini.